الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kisah nyata tentang mahasiswa Indonesia yang tinggal di Eropa. Guten Morgen, mein Name ist Elfriede Baumann. Ich freue mich sehr, euch in diesem Deutschkurs zu begrüßen. Di tengah keindahan alam dan warisan budayanya yang kaya. Ah, nah, this is meat hen. No, no, I want chicken. Hanum, Fatma, sind Sie Muslim? Ya, yeah, ich bin Muslim. Kok Tante Hanum nggak pakai kerudung sih, Mang? Ada sebuah pengalaman yang akan merubah hidup mereka. Rangal Mahendra, I've heard there's a word in Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Correct. What's the big deal? It's not that easy, sir. It's about my faith. Emang ada acara apa hari Jumat? Sholat Jumat. Tuhan kamu itu cuma ada hari Jumat. You will never understand it, Stephen. Mampukah mereka mempertahankan keyakinannya? Aku malah mau minta bantuan sama kamu untuk mengajari aku berapa hal. Tapi kayaknya jangan di sini ya, mungkin di tempat lain. Kita tuh harus bisa ngelawan, Fatma. Jangan mau diinjek-injek kayak gitu. Kita harus tunjukin kalau kita teroris. Perusahaan asuransi yang setiap bulan aku bayar 80 euro itu ada kantornya. Aku tahu di mana. Tuhan kamu kantornya di mana? Kita bisa menemukan bangunan yang paling impresif di muka bumi ini. Jadi Napoleon sengaja buat patung itu menghadap lurus ke arah Ka'bah, Mario. Menurut kamu, apa yang aneh dengan lukisan ini? Ailah. Sebuah film fenomenal tentang rahasia sejarah Islam di benua Eropa. Etika tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Jelas ada. Kamu memang orang yang tidak bisa menghargai kepercayaan orang lain. Masalahnya di sini kalian orang beragama yang sangat menyebalkan. Diangkat dari novel laris karya Hanum Rais dan Rangga Almahendra. Dipintangi oleh artis-artis terbaik. Dan penampilan khusus. Disutradarai oleh Guntur Suharyanto. 99 Cahaya di Langit Eropa, mulai 5 Desember 2013. Film ini turut dipersembahkan oleh Wardah, Earth, Love, Life. Dan didukung oleh apapun keinginan Anda, mandiri saja. Uni Eropa mendukung Indonesia membangun pendidikan berkualitas.